Dan khusus di hari ini, kawasan Istana Negara Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta akan ditutup selama pengibaran dan penurunan bendera merah putih. Petugas kepolisian pun telah menyiapkan sejumlah rekayasa arus lalu lintas bagi masyarakat. Penutupan dilakukan saat pengibaran bendera pukul 5 pagi. Begitu juga saat penurunan bendera. Lalu lintas kendaraan di sekitar Istana Negara ditutup mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Jalan Hayam Wuruk ke Jalan Majapahit dialihkan ke kanan ke Jalan Insinyur Hajuanda atau arah Pasar Baru. Dari Gereja Katedral ke Jalan Veteran Raya diluruskan ke Pasar Baru. Jalan Medan Merdeka Timur ke Jalan Medan Merdeka Utara dialihkan ke Jalan Perwira. Sementara itu, Tugu Tani ke Jalan Medan Merdeka Selatan diluruskan ke Jalan Medan Merdeka Timur. Selanjutnya, dari Abdul Muiz dan Jalan Fahrudin diluruskan ke Harmoni. Dan Tanah Abang Timur ke Budi Kemuliaan diluruskan ke Jalan Fahrudin. Sementara Jalan Abdul Muiz ke Jalan Musim diluruskan ke Jalan Fahrudin. Dan Jalan MH Tamrin dialihkan ke Abdul Muiz dan Jalan Fahrudin.